Hai guys dan selamat datang. Pada acara di MWC yang berlangsung di Shanghai, China, Vivo telah memperlihatkan beberapa perkara yang menarik di booth mereka. Dari sini kami sempat mencuba sebuah kaca mata AR yang dibuat oleh Vivo sendiri. Sedikit sama seperti yang ada pada MWC Barcelona iaitu Vuzix, akan tetapi kaca mata ini kelihatan lebih besar dan berat. Kebolehan kaca mata ini adalah ia dapat mengenal pasti objek di hadapannya dan di samping itu ia dapat memaparkan maklumat tentang objek tersebut. Jika terdapat video, maka Vivo AR ini akan memaparkan kandungannya di dalam kaca mata tetapi masih dapat melihat di dunia nyata dan pengalaman seakan melihat projektor di dinding. Ia dapat mengesan objek kerana di bahagian hadapan kaca mata terdapatnya dua kamera untuk mengesan barangan yang hendak dicari, tetapi buat masa sekarang pencariannya amatlah terhad kerana ketika ini saya cuba untuk mencari barangan selain daripada atas rak yang dibekalkan Vivo. AR Glass tidak dapat mencari maklumat berkenaan barangan tersebut. Walau bagaimanapun, kata pihak Vivo bahawa apabila 5G diletakkan pada AR Glass ini, ia dapat berfungsi secara sendiri. Kerana pada masa ini, ia harus disambungkan pada peranti pintar untuk beroperasi sepenuhnya. Tambah lagi, ketika ini, kawalan untuk memilih harus dilakukan pada peranti dan secara tidak langsung perlu disambungkan pada peranti. Perkara yang menarik perhatian kami adalah Vivo berkata bahawa kaca mata AR ini dapat membantu anda mengenal pasti seseorang yang anda sudah pun jumpa beberapa kali tetapi masih tidak dapat mengenal pasti nama dan siapakah dirinya. Ini adalah berita baik dan juga berita yang kurang menyenangkan terhadap privacy dan juga security kerana melibatkan data yang diambil untuk dipaparkan kepada anda. Kaca mata AR setakat ini hanya disokong oleh peranti Vivo sahaja dan di masa akan datang mungkin akan memberi ruang pada peranti-peranti lain bagi mencuba sendiri teknologi yang semakin meluas seperti ini. Kami mencuba kaca mata ini dalam beberapa minit dan dapati ianya menghasilkan sedikit haba dan terasa kurang selesa. Jika anda memakai kaca mata, ianya agak sukar untuk dipakaikan kerana mempunyai ruang yang terhad untuk dengarkan bersama. Selain itu, kami tidak merasakan yang anda harus gunakannya di luar mungkin akan membahayakan keselamatan anda kerana mempunyai penglihatan yang terhad apabila memakainya, namun kami dapat lihat dan mahukan teknologi ini akan ditambah baik di masa akan datang. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.